Oke, kita habisin dulu ini dua. Dua-duanya habis 1 2 3. Di sini sudah merah-merah. Iya, kosong. Kosong ya. Nah, ini ada nih merahnya. Air yuk. Ini salak merah. Kita lepas ikan yuk. Baik lagi. Go! Ikan lepas. Welcome to Ayu Adventure. Nah, kita jadi ambil tiket yang petualangan tur petualangan kebun. Mudah-mudahan seru ya, Kak. Oke. Okay. Tiketnya panjang banget. Ini tiketnya teman-teman. Panjang sekali, banyak banget. Ini untuk satu orang. Dua orang, tiga orang. Tiket terpanjang kayaknya selama kita berdua. Ini kita pindang disuruh apa-apa panjang banget nih. Oh, gitu ya. Ini dia. Kita bolong lagi. Enggak apa-apa. Ini bisa rapi, Pak. Kencengan. Hari ini lebih panjang daripada ini. Oke. Jam 2. Daftar di sini lagi ya, daftar lagi. Oh, nanti daftar yang ini ya. Makasih ya, Pak. Hai, Kak. Kita berpetual. Oh, ini petanya, Bos. Ini kita di mana? Kita di mana? Itu ada camping ground juga. Ada penginapan. Iya. Mau daftar ulang. Ini rumah serangga, Kak. Keren loh. Wih, dari yang kecil, Kak. Dari yang kecil sampai yang besar. Wih, ini kumbang nih. Ini kumbang juga, kan? Ini kumbang juga ya. Wih, mantap yang ini ya. Macam cocorang kali ya. Cocorang apa? Cocorang yang paling besar. Iya, besar banget ya. Gede banget loh. Tapi saya ini cuma patung. Iya, dia sudah diawetkan. Oh, ini capung cap. Ini capung nih, Kak, dragonfly. Oh, ini capung raja. Ini. Nah, ini cangcorang. Cangcorang raja tuh ini. Ini cangcorang. Ini belalang, 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 belalang. Oh, keren ya. Ini belalang raja. Ini juga. Keren ya. Dapat jus segar. Jus. Sudah habis, kita buang di tempat. Melon golden. Kita sekarang masuk ke area melon.
Wih, banyak sekali buah melonnya. Silakan bisa diicip dulu. Iya, kita lihat-lihat. Mau icip-icipin enggak melonnya? Hah, melon nih. Ini melon. Melon jenis golden. Enggak lah, udah manis dong. Dia yang golden. Ini biasa kamu makan yang warna hijau. Mm. Ini sama kayak yang hijau. Coba dong, cobain. Icip, mau lagi. Mau lagi. Lapar. Kamu jangan pegang-pegang. Segar sih. Mau? Loh. Ya, mau? Mau petik? Yuk. Yang diketik ya. Ini ada tanda merahnya. Oh, yang tanda merah. Yang panjang merah. Oh, gitu. Kita bisa ambil yang tidak ada jaring merahnya. Enak. Doyan. Ayo, kita pilih. Kita pilih. Eh, kita pilih buahnya yang mana? Kamu mau beli yang mana? Ayo. Eh, mana airnya? Ayo. Kamu mau beli yang mana? Ayo pilih. Pilih. Mau beli yang besar. Ya udah, pilih yang besar. Yuk. Kita cari. Wah, itu tuh, Kak. Itu tuh bagus nih. Ini nih bagus nih. Hmm. Oh, ini melonnya lucu ya. Melonnya jenisnya golden nih, melon golden. Tapi aku mau nyari yang besar. Ya, itu kali itu. Hah? Itu besar enggak? Cukup besar enggak? Enggak ya? Wah, yang ini nih kita nggak bisa. Ini buah untuk penelitian. Ini juga. Oh ya, selain yang dibungkus kita boleh. Mana ya, Kak? Itu gede. Ayo, gimana cara potongnya? Oh gitu, dipotong agak. Biasanya dia dipotong pas di sini, biasanya nggak tahan lama. Oh gitu, agak masih panjang. Ada sisa lagi. Oh gitu. Jadi kamu pilih aja mana? Mau yang mana? Nanti Mama Elo yang potongin. Itu bagus. Aku aja potongin. Lebih orange. Oh. Ini orange sini, nih Kak. Ini orange sih. Itu orange. Itu juga tuh orange banget tuh. Oh, semua orange kayaknya. Itu orange banget tuh kayaknya. Kalau dibanding ini kan beda. Iya, ini agak terlalu. Oh iya. Iya, ini agak kurang orange. Yang itu tuh orange banget. Nanti, Kak. Iya deh, ini boleh. Iya, ini enggak apa-apa. Di sini. Ini nih, di sini nih. Nih. Nah. Itch. Oke, potong. Oh. Oke. Okay. Kita dapat satu. Oke. Okay. Beli berapa kita? Enggak tahu. Dua. Dua aja. Tuh yang itu satu lagi tuh. Itu tuh, Kak. Eh, Kak. Orange banget. Iya, orange banget. Besar. Iya, ini orange banget. Tunggu, Kak. Nah. Ayo, potong lagi, Kak. 1 2 3. Aku aja. Lagi. Nah, udah. Lagi sekali lagi, Kak. Sekali lagi, Kak. Gunting, sekali lagi gunting. Loh. Nah, sekali lagi. Oh. Dapat deh dua. Oke, lanjut. Dia melon semangka memang suka banget. Udah, Kak. Dia timbang dulu ini. Nih, kan berapa? Kita udah beli. Ayo timbang. Gue timbang. Iya dong. Iya dong. Dua. 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 Ya. Berapa jadinya? Udah deh. 60 ribu. Aku tambahin. Aku mau gimana timbang? Oke. Aku muter. Oke. Oh, kita sudah. Li. Sip. Nah, kita masuk di area perkebunan salak. Keren lu. Salaknya banyak banget. Awas, hati-hati, tetap hati-hati karena itu ada
Waduh, duh, 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 duh. Ditinggal kita. Wow, wih, salaknya kak. Wah, keren. Ih, ini ada salak kecil-kecil. Salaknya masih kecil. Iya, kayak di kampung. Bersih pulang, kejar itu. Jangan main pegang, karena salak itu durinya banyak. Tajam-tajam. Iya dong. Ini pohon salak namanya kak. Tuh, salaknya masih kecil. Iya. Belum. Kecil-kecil sih salaknya. Kecil-kecil. Iya. Salak pondoh lumut. Oh, kecil-kecil ya. Iya, terkenal dengan kecil tapi manis. Oh, gitu. Iya. Kecil-kecil banget. Ayo coba, coba. Yang di pohon itu memang segitu aja kayak gitu ya. Oh, kirain. Berarti bukan masih kecil-kecil yang kecil. Iya. Mau. Ini ayo. Kita buka. Ini jenis salaknya salak pondoh lumut. Kalau yang besar kan itu pondoh Bangkok Sleman, dia besarnya pondoh lumut. Karena emang dia tinggalnya itu di area sini itu adalah dataran rendah. Oh gitu. Ini aslinya dari daerah mana? Sleman Jogja. Sama Sleman ya. Jogja juga. Oh kalau ini dari namanya lumut. Kalau salak kan umumnya kan di Sleman ya. Kalau ya kalau misalnya ini Mekarsari asli. Oh ini Mekarsari asli ya. Yang ini. Kan ada yang salak Bali gitu. Oh, ya. Oh iya. Ini sayang. Salak Pondo. Ini kampak salak. Nah, itu. Oh. Nah, kalau mau lihat salak merahnya salak langka ada di sana. Oh, ini. Salak rontok duri salak. Coba cobain. Ini. Seberapa manis? Nyamuknya banyak sekali. Mas mata. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salak. Salak apa nih? Merah. Ini lucu sekali ya. Kayak kembang. Lucu banget salaknya. Ini salak apa? Salak apa? Ini merah. Salak merah gini dong. Oh merah kayak gini nih. Merah dia kalau udah matang ini nih merah. Ini ada salak apa duri? Salak afinis dia berasal dari Kalimantan. Oh yang ini ya? Kayak pinus ya? Ada buahnya tapi bisa dimakan. Ini buahnya ada dalamnya ada salak gitu. Dalamnya ada cuma satu aja. Oh gitu. Dan itu dikit masih besar, lebih besar apa? Oh lebih besar bijinya. Kasian sekali salaknya ya. Tadi belum bisa dipanen. Enggak belum bisa. Ini alpinis ini ada berapa? Iya, isinya satu biji. Isinya satu merah-merah nih. Iya, kosong. Kosong ya? Nah, ini ada nih merah nih. Merah banget. Salak merah. Air yuk. Ini salak merah. Kok petik? Iya, iya. Izin kan salak merah. Cuman coba asem banget. Cuman asem banget. Asem banget. Ayo. Asem. Biasanya sepet. Ini asem. Iya. Sepet juga. Oh, sepet juga. Asem sepet. Oh dia warnanya begini udah matang banget nih. Cuma satu ya isinya ya? Iya cuma satu. Oh iya ini udah kematangan. Jangan berharap lebih karena cuma satu aja. Iya. Kita nggak apa-apa. Wah eh kak boleh kak. Kita ambil dua. Oh, tau gitu tadi bawa karung ya. Bawa dua. Ya udah pegang. Dia akan berganti baju. Tapi jangan dilihat. Ya, berganti baju dalam satu, dua, tiga. Ping. Ganti baju dia bos. Kenapa ganti baju? Karena bajunya yang itu putih. Kalau ketetesan es krim pasti sulit hilang. Ini sama ini oke, aku mau cobain. Belum selesai. Belum selesai pintu dia. Oke, aku mau ini sama ini, oke? Oke. Baca deh. Merupakan api merusak dan awaknya ada benar.
Amin. Wow. Wow. Wah, kok retak-retak sih? Wah, retak kah? Es krimnya retak. Mestinya bobo boy kah? Mestinya bobo boy kah? Oke, kita habisin dulu ini dua. Dua-duanya. Habis 1, 2, 3. Bahasa Indonesia paling besar. Terima kasih. Merci, gracias, danke. Danke. Macam-macam. Dah. Ayo, petualangan kita selesai sampai sini dulu berarti. Let's go. Ayo, keluar sana. Ada tulisan di bajannya, keluar. Loh, ini kok udah akan masuk. Oh iya dong. Oh, selesai dong. Jadi ini cuma sampai jam 5 ya? Jam 5 udah enggak tahu deh, mungkin tiketnya jam 4 udah selesai kali ya karena dalam itu lama. Enggak bisa sore-sore ke sini. Oke, teman-teman, petualangan ini sampai sini dulu ya. Lupa like, share, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adventure.